So, apa yang awak akan belajar dalam measure of dispersion? Kamu akan belajar empat perkara. Yang pertama, kita akan belajar tentang range. Yang kedua, interquartile range. Yang ketiga, kamu akan belajar standard deviation. Yang keempat, yang keempat, kamu akan belajar tentang variance. So, apa itu measure of dispersion? Measure of dispersion ni kita nak kaji macam mana cara data kita berserak. So, bila kita tahu macam mana cara data kita berserak, semakin berserak besar satu data tu, menunjukkan data tu kurang, dia banyak variasi. Jadi, kalau nilai variance kita besar, maknanya data kita tu banyak variasinya. Kalau nilai variance kita kecil, maknanya dia kecil variasinya. So, cuba kamu fikirkan apa berlaku kalau kamu kutip data dan dia banyak variasi. Itu your job lah untuk fikirkannya. Next class kita boleh bincang, insyaAllah. Okay, so as usual, setiap kali kita nak kira keempat-empat ni, kita akan fokuskan berdasarkan data-data dia. So, jenis data yang kita dah belajar ada tiga. Any group, simple frequency dan group frequency. Okay, tada, ni adalah contoh. Kalau ungroup ni, dia data-data ada nombor-nombor je. Kalau simple frequency ni, kita ada data dia, contoh 4, data dia tentang age of student 4, 5, 6, 7. Frequency 2, 8, 10, 15. Dan last kali, group frequency with class interval. Kalau interval ni mesti ada selang. Lepas tu dia ada frequency, frequency as usual lah. Dia dalam bentuk nilai. Contoh 2, 8, 9 dan sebagainya. Dan kalau nak dapatkan X dia, kalau ni obviously daripada nilai data tu akan dapat X. Tapi kalau ni, kalau X dia kena kira. Kiranya nak dapatkannya mesti dapatkan midpoint antara dua interval ni. 4 tambah 1 per 2. 2.5. Jadi nilai X untuk yang pertama 2.5 and so on. So kita mula dengan, kalau dalam buku kamu boleh buka muka surat 67. So untuk kira range, range definition dia adalah the difference between the highest and the lowest value. So dalam data kamu, kamu kenal pasti dulu nilai tertinggi dan nilai terendah. So the highest data is 53 and the lowest data is 1. So range dia kita tolak kan, yang tertinggi tolak yang terendah, 52. Selesai. Untuk yang satu ni, yang ni saya tak buat, cuma saya akan bagi hint. First kali, kamu jadikan semua ni jadi nombor perpuluhan untuk kenal pasti yang tertinggi dan terendah lah. So, cara nak dapatkan dia, satu contoh yang pertama, 1/3. 1/3, tukar pada perpuluhan, 0.33. 0.3, 4/5, 4/5. So, you get 0.8. And then 3/2, 1.5. 1/6. 1.7. 5/3. 1.67. 8.16. 0.17, sorry. Yang ni 0.17. 8/6. 1.33. So, kalau kamu tengok 0.3, 0.5, 1.5, 0.7. Yang paling rendah adalah 0.3. Yang paling tinggi 1.67. 5/3. Jadi, untuk dapatkan range, yang tertinggi tolak yang terendah. So, kamu akan dapat 5/3 minus 1/3, 4/3. Okay, and then kita pergi pada interquartile range. Interquartile range ni adalah julat antara sukuan. Quartile maksudnya sukuan. Sukuan tu ni maksudnya apa? Suku tu 1/4 kan? Jadi, kita kena bahagikan data kita kepada 4 bahagian untuk kenal pasti apakah nilai interquartile range dia. Okay, kalau ada buku, kamu boleh tengok contoh 2.28. Okay, ini adalah data yang telah disusun. Dia, cara nak dapatkan dia lebih kurang macam kamu dah dapatkan median. Step 1, kita akan susunkan data kita. Macam ni, kita susun. Kemudian, kita kenal pasti data yang di tengah-tengah. Macam mana nak kenal pasti? Allah. Sorry. Okay.
Tengok data eh. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. So data yang di tengah-tengah. Kita potong. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dah tinggal kat tengah-tengah kan? Maknanya ini adalah kita punya kuartil kedua. Kuartil kedua ni sebenarnya median. Okay. Lepas tu, kamu tutup. Ni kamu tutup. Sampai yang median tadi awak tutup. Awak kira pula sini ada 5 kan? 1, 2, 3. Tinggal yang ni sorang-sorang. Ini maknanya dia adalah kuartil pertama. Okay. Lepas tu, tutup pula belah ni. Lepas tengok yang belakang pula. 1, 2, ini tinggal kan 3. Ini adalah kuartil ketiga. So, dapatlah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. So, macam mana dapatkan interquartile range? Formula interquartile range adalah quartile 3 minus quartile 1. So, nilai quartile 3 tadi kita dah ada 38. Nilai quartile 1 adalah 25. So, itulah kan 38 tolak 25 dapat 13. Okay, kita tengok contoh yang bawah ni. First kali, kalau kamu dapat data, jangan terus potong-potong. Kena tengok dulu. Dia dah susun belum? Hari tu saya tengok dekat dalam latihan median, ada beberapa orang yang salah sebab tak susun. Ingat, step 1, setiap kali nak buat soalan berkenaan median ataupun kuartil, kita mesti susun. So, dia susun dulu. Daripada rendah sampai tinggi. Lepas tu, kita potong. Ha, ni dah. Okay, saya dah confirmkan dah semua. Dia ascending. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali tiba-tiba potong, tak ada kan nilai kat tengah. Maknanya, kuartil 2 dia, Q2. 11 tambah 15 per 2. Ambil kalkulator. Tekan. 11 tambah 15 bagi 2. 13. So, Q2 adalah 13. Okay. And then nanti student tanya, cik, ni nak tutup ke? Nak tutup sampai 11 ke? Nak tutup sampai tengah-tengah sini? Okay. Jawapannya adalah, okay. Jawapannya adalah, kamu kena tutup. Sampai tadi kan 11 dengan 15 dah masuk dalam Q2 kan. So tutup ya. And then bakinya awak potong-potong macam yang tadi. Potong, potong, tinggal 5. So ni Q1. Yang belakang pun sama. Potong, tutup sampai 15. Potong, potong. Bakinya 21. Q3. Jadi Q1 sama dengan apa? 5. Q3 sama dengan 21. Interquartile range. Sama dengan Q3 tolak Q1 equal to Q3 21. Q1 is 5. 16. Selesai. Okay, next is variance and standard deviation of data. So, first sekali ini adalah data kita. Variance and standard deviation tak payah susun. Biarkan je. Yang kena susun cuma interquartile range. So, step 1. Ni data kita kan. Ambil pensel. Biar pakai pensel lah kan. Biasa korang pakai pensel. Kamu letak kat sini X. Ini semua X kita tau. X. Kalau letak kat sini X kuasa 2. Kemudian, kamu kuasa 2 kan setiap nilai ni. Maknanya 4 ni awak kuasa 2. Nilai tu kamu kuasa 2 kan. Tulis kat bawah. Contoh yang pertama kamu dapat 4 square. 16. So letak kat sini 16. Lepas tu kat sini 5. 5 kuasa 2 juga. Kalau you boleh hafal congak, boleh lah. Tak ada masalah. 25. And then, sebenarnya dia better pakai kertas besar. Tapi saya nak duduk kat dalam buku kan. So, 10 kuasa 2, 100. 144. Ni yang ni. Ni yang ni. 144. 24. Saya tak hafal. Saya tekan calculator. 24 square. 576. 20 square. 400. 7 square. 49. Allah nampak. 49. Okay. Okay, saya give up. Saya dah lukis kat tempat lain sebab kecil sangat dan tak nampak. Okay. Saya dah lukiskan tempat lain. So, ni semua nilai-nilai yang pertama atas. Ni X awak. Saya kuasa 2 kan. Saya dapat X square kat bawah dia. And then, kat hujung sekali, kat sebelah sini, hujung, tambahkan satu lagi kolom. Okay, awak letak kat sini, total. Ni X kan? Total X. Total, ni X square. X square. So, ini semua, tambahkan guna calculator, tambah guna calculator, letak kat hujung. Tada, saya dah tambah kan? Ini tambah, yang ni tambah, saya letak hujung-hujung. Okay, so sekarang kamu tengok, sum of X. Sum of X, kita dah dapat 94. Sum of fx, 1, 4, 5, 4. N, apa itu N? N adalah bilangan data. Apa itu bilangan data? Ada berapa nombor dalam kamu punya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nombor, maknanya N sama dengan 8. Okay, sekarang ni
formula untuk variance adalah ini, sum of x square over n minus kurungan sum of x over n square. Jadi setiap nilai-nilai yang kita dah dapat ni ada 3 nilai kan, x, x square, n. Masukkan balik dalam formula, sum of x square over n minus, buka kurungan, ikut sum of x, 24 over n square. Ni tekan calculator terus, 1454 over n. So you dapat 43.6875. Saya buat 43.69. So dah dapat variance. Sekarang kita nak standard deviation. Standard deviation kita akan gunakan nilai variance juga, cuma kita akan punca kuasa kan. Jadi ni jangan usik tau, dah tekan sama dengan tu, biarkan je dulu. Tekan punca kuasa, square root, answer. Ambil nilai 2/4, 6.61. Sorry, square root 43.69, 6.61. Selesai.